Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Terima kasih kepada berkait pengacara majelis seterusnya muslimin muslimat siswa guru IPG Kampus Pinang. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama merapatkan segi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini kita dapat teruskan kuliah maghrib mingguan. Insya-Allah dengan kuliah pada malam ini insya-Allah Ustaz akan berkongsi dengan pelajar-pelajar sekalian perkara berkaitan dengan haji. Jadi insya-Allah kita beberapa hari lagi kita umat Islam akan menyambut hari raya haji ataupun hari raya kurban, hari raya haji. Itu adalah nama-nama yang kita nilah kan, raya kurban, raya haji, benda yang sama. Jadi di sana beberapa benda yang kita perlu lihat, kita perlu tengok balik daripada segi perkara-perkara perbuatan-perbuatan hukum hakam yang berkaitan dengan ibadah haji. Mungkin di kalangan kita ada saudara kita ataupun mak kita, ayah kita, adik-beradik yang terdekat dengan kita yang pergi mengerjakan haji, yang menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala melaksanakan ibadah haji pada tahun ini. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman farada fi innal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidal fil hajj. Dalam ayat ini telah jelas dalam surah Al-Baqarah ayat 197 menerangkan bahawa faman farada, siapa yang meletakkan niatnya untuk mengerjakan haji dalam bulan haji, maka tidak boleh fala rafasa, tidak boleh berkata kotor, berbuat fasik, wala fusuq wala jidal, dan tidak boleh berjidal, berbantah-bantah di dalam melaksanakan mengerjakan haji. Jadi perkara ibadah haji ini satu ibadah yang kita belajar dan kita sudah nak faham. Kalau sembahyang, puasa, kita belajar dalam fiqh, kita boleh laksanakan sembahyang dan kita boleh contoh nak buat sembahyang maghrib macam mana, sembahyang isya macam mana, lepas niat dan sebagainya yang kita dapat belajar. Tapi pekerjaan haji ini salah satu subjek lah. Kalau kita buat kursus haji pun, pengalaman ustaz mengajarkan melaksanakan kursus haji kepada kepada mereka yang nak melaksanakan haji, susah nak faham. Daripada segi teori mudah. Okey, contoh sebagai teori, kita pergikan haji. Okey, sekarang kita nak buat haji. Contoh kita ustaz katakan haji ada jenis, tiga jenis haji. Haji tamattu', haji qiran dan haji ifrad. Macam mana kita nak laksanakan haji ifrad? Macam mana kita nak laksanakan haji tamattu'? Macam mana kita nak laksanakan haji qiran? Jadi daripada segi teori kadang kita belajar dan kadang-kadang kita susah nak faham. Kerana apa? Kerana ibadah haji ini dia bukan kita buat di Malaysia. Bukan kita buat di Changlun, bukan kita buat dekat atas bukit bendera, bukan. Jadi ibadah haji ni kita buat di tanah suci, di kota Mekah, dan
kita buat juga ziarah Nabi di Madinah. Yang makna perbuatan ibadah haji ini dan perbuatan umrah ini, dia kita hanya boleh tengok teori, tetapi pelaksanaan sebenarnya kita kena pergilah ke Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah tersebut. Kita boleh sebut tawaf, kita boleh sebut tawaf sunat, kita boleh sebut Masjidil Haram, kita boleh sebut keluasan sa'i daripada Bukit Safa dan Marwah, kita boleh sebut orang panggil apa, Hijab Ismail, dan kita boleh sebut di mana terletaknya Baqi', di mana letaknya makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita hanya boleh bayangkan, sekiranya kita yang belum pernah mengerjakan haji dan umrah, kita hanya mampu membayangkan. Dengan bayangan kita, kita melihat melalui internet, melalui YouTube, melalui TV, melalui apapun media yang hanya boleh menggambarkan kita, tetapi hakikatnya kita tak pernah sampai. Dan kita tawaf, orang kata Kaabah ni besar, kan? Kaabah ni besar, besar bangunan sekolah, tinggi mana, kan? Dia punya apa, persegi dia berapa, kan? Orang abang, okey, berapa persegi, tinggi dia berapa, kadang-kadang kita tak dapat nak bayangkan, kan? Kali pertama ustaz mengajarkan haji, pengalaman ustaz pergi haji, ustaz buat haji ifrad, kan? Bila buat haji ifrad, pertama pengalaman orang kata ni, bila sampai saat ini kita kena masuk, kita kena masuk untuk tawaf, untuk tawaf, kan? Bila-bila ustaz masuk, tiba-tiba tak nampak Kaabah, kan? Masing-masing kawan tanya, kenal weh, ha, nampak Kaabah tak? Tak nampak. Ha, sudah dosa apa buat ni tak nampak Kaabah. Rupanya masuk apa Masjidil Haram tu terus tingkat dua, kan? Naik tingkat dua, terus masuk tingkat dua, mana nak nampak Kaabah di bawah tingkat dua, tak nampak lah, kan? Lepas tu pakat duk gelap dengan kawan-kawan, sebab apa? Sebab takut, dosa apa ni Kaabah tak nampak, kan? Ha, sebab apa? Sebab kita tidak dapat gambaran, kan? Ha, jadi begitulah dalam melaksanakan ibadah haji ini. Ibadah haji ini merupakan syiar yang paling besar, yang mana kita laksanakan ibadah seluruh anggota badan kita, melaksanakan syiar, melaksanakan tuntutan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di dalam kita melaksanakan kerja haji, kan, di sana dia ada disebut oleh ulama beberapa adab, ha, yang disebut ustaz menafalkan dalam kitab Sa'id Hawa. Dia buat ringkasan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dia antara amal-amal yang diperincikan di dalam amalan kerohanian dalam pembersihan jiwa ini dalam mengerjakan ibadah haji. Apa yang kita dapat, kan? Okey. Dalam melaksanakan mengerjakan haji ini, haji merupakan syiar, merupakan syiar ubudiyah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan makna syiar, dan makna syiar kemuncak kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perincian yang pertama yang disebut bila kita melaksanakan haji tadi ini, yang pertama, sumber kewangan kita itu adalah kewangan yang halal, bukan kewangan yang haram, bukan duit ikan ekor, bukan duit jauh duit mencuri ataupun duit yang kita dapat tadi daripada sumber yang yang syubhah, yang kita tidak tahu, yang kita tidak tahu apa duit tadi itu haram ataupun halal. Kerana apa? Kerana ini adalah benda utama, makna sumber kewangan kita ini adalah benda utama. Kerana kewangan tadi, duit tadi kita akan guna belanja sepanjang perjalanan pergi, duduk dan balik kita di Mekah bila kita melaksanakan haji. Sekiranya kita menggunakan duit yang haram, duit yang syubhah, maka di sana disebut oleh makna di sana
haji kita, kita nak dapat haji mabrur itu, mana tak dapat lah. Kan kita guna duit, duitnya haram. Sebab biarlah kita guna duit tadi ni, duit duit yang kita berniaga betul, yang memang guna titik peluh kita betul, kita melaksanakan ibadah. Mana sumber kewangan yang kita gunakan. Dan itu pada segi kita melihat kepada kepada adab. Yang kedua pula, kan, yang kedua pula, kita bila kita pergi melaksanakan haji, kita di sana kita mesti mana kewangan kita, duit yang kita ada itu, yang kita bekal itu, makna duit yang kita infak itu, makna bukanlah duit yang kita rasa nak buat keluar duit sayang, kita kedekut. Sebab duit yang kita belanjakan itu adalah duit untuk kejayaan Allah, untuk melaksanakan ketaatan, melaksanakan ketikan syariat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, kalau kita pergi, kita kira perbelanjaan yang kita kita keluar sekarang, kalau nak laksana umrah pun paling kurang 8,000 kena ada. Kalau haji apa? Haji 14,000. Ada yang pergi dengan package 30,000, 40,000. Jadi duit itu kita jangan kita kata sayang lah duit ni. Duit ni boleh beli reta, boleh beli rumah, boleh pergi jalan, boleh pergi melancong di sana dan di sini. Tapi dalam kita melaksanakan ibadat, kita pekin, kita pekin, dekut. Kan kita kedekut nak kena duit tadi untuk untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga kita dalam kita bersedekah, mana setiap kali kita melaksanakan ibadah ini, kita keluarkan duit itu merupakan sedekah kita di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dalam satu hadis yang mana satu dirham kita keluar untuk melaksanakan ibadah haji, Allah Ta'ala akan gandakan berapa kali, berapa ratus, 700 dirham. Kan, yang ini makna janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada mereka yang melaksanakan melaksanakan tunai ibadah haji tadi. Kan, duit yang halal, bukan duit yang syubhah. Yang kedua je, yang saya sebut tadi, kita tak kedekut dan kita tak ungkit duit yang kita keluar tadi. Kan, dan di dalam syarat kita, dalam kita melaksanakan, kita bekalkan duit kita, nafkah kita di jalan Allah tadi ini, mana yang Ustaz sebut tadi, disebut satu dirham dilipat ganda pahalanya menjadi 700 dirham. Kan, dirham ni dia apa? Dirham, kan? Satu dirham, satu lagi apa, dinar, dinar emas, dirham perak, kan, yang ini yang disebut. Termasuklah bagi orang yang kaya pun, mana dia mesti melaksanakan, dia tunaikan ibadah, dia keluarkan duit dia tadi ini itu ikhlas kerana, ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, siswa guru yang mati Allah sekalian, Nabi Allah sebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam berfirman, al-hajju mabrur laisa lahu jaza illa al-jannah. Faqila ya Rasulullah ma bari'ul hajj? Faqala tibul kalam wa it'amut ta'am. Haji yang mabrur tidak punya balasan kecuali syurga. Mana orang tu bila dia buat melaksanakan haji, tidak ada balasan yang paling sebaik yang ada, Allah balas kepada dia adalah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dikatakan, wahai Rasulullah, apa yang dimaksudkan haji mabrur itu? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, orang yang haji mabrur itu ialah perkataan yang baik dan memberikan makanan. Kan? Makna di sini disebut pernah perkataan yang baik, yang kedua memberi memberi makanan, bersedekah. Okay, di dalam kita melaksanakan ibadah haji ini, ayat yang Ustaz sebut tadi, yang pertama tadi,
faman farada fihi al-hajj fala rafasa wala fusuqa wala jidal fil hajj. Maksudnya di sini wala rafas wala fusuq dan wala jidal, makna di dalam Al-Quran, Al-Quran mengungkapkan tiga perkataan ini, rafas wala fusuq, wala fala rafas wala fusuq wala jidal, tiga perkataan. Mana ulama menyebut wala rafasa ini ialah yang disebut ketika mana kita melaksanakan ibadah haji, dan di mana kita melaksanakan ibadah haji ini makna kita dilarang melaksanakan untuk kita mendapatkan haji mabrur, mana adab kita, mana kita tidak boleh melaksanakan tiga perkara rafas. Apa yang disebut rafas? Rafas kalimatun syamitun dikuli ma'iri ujal minal marah an wais munuqabih minal qawd wala ya rafas. Satu rafas itu satu kalimah yang merangkumi satu perkara yang menuntut seseorang lelaki itu daripada perempuan, kan? Disebut di sini, yang disebut wala disebut apa, disebut di sini apa wala rafas tadi ini, yang disebut wala rafas tadi ini, man selain pada itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu man hajja falam yarfas wala yafsuq raja'a kal yawmi walatuhu ummuhu. Maksud hadis ini, kan, maksud hadis ini barang siapa yang mengerjakan haji, dia tidak rafas dan dia tidak fasik, maka dia akan kembali seperti mana hari ketika mana dia dilahirkan oleh ibunya. Makna dia dilahirkan daripada ibunya, makna dia suci, dia bersih, kan? Makna dia bersih daripada, dia bersih daripada ibu dia. Makna dia bersih lahir, makna keadaan dia fitrah, dia jadi bersih, kan? Lepas tu lam yafsuq fusuq tadi ni, dia tidak melaksanakan perkara maksiat atau bisayyah, dia tidak melaksanakan benda buruk. Kalau di tanah suci sana, dia tidak melakukan maksiat dan dia tidak melakukan benda yang keji, benda yang dilarangkan oleh agama, maka dia layak kepada dia untuk mendapat haji yang mabrur, kan? Okey, selain pada itu yang disebut ayat Quran tadi, fala rafasa tadi ini, iaitu ketika mana kita mengerjakan haji, kita tidak boleh melaksanakan hubungan antara lelaki atau suami isteri di sana, dia tidak boleh melaksanakan hubungan, mana melakukan persetubuhan ataupun jima ketika mana dia dalam mengerjakan haji. Kalau dia buat, makna di sana dia akan dikenakan dam. Dikenakan dam, makna boleh merosakkan ibadah haji, kan? Sehingga adab ketika melaksanakan dalam agama ini untuk nak dapat haji yang mabrur tadi, wala rafas tadi, tidak boleh berpegang yang boleh menaikkan nafsu syahwat ataupun bercium dengan, walaupun dengan suami isteri yang sah, tapi benda ini boleh merosakkan ibadah haji tersebut, kan? Wala jidal, tidak boleh bertengkar, kan? Bertengkar di tanah suci Mekah ni, bertengkar maksud dia macam mana? Bertengkar, kalau orang bertengkar apa? Beli barang, aku beli jubah ni RM10 lah, aku beli jubah ni RM50, dah aku beli mewah lagi RM60, bertengkar bak jubah aku lagi apa-apa semua. Kadang bertengkar benda yang mana benda pertengkaran ini, berjidal ini pun kita boleh merosakkan ibadah haji. Ataupun kita berjidal, kan, di sana bila kita tu berjidal cara orang tak ngaji, dia bertengkar bahag cara tak ngaji lah. Kadang kita orang yang mengaji berjidal dengan
di sana Arab ada sana ada empat mazhab. Kita mazhab Syafi'i. Kan? Pergi sana member tak baca doa kunut, kita baca doa kunut. Kita kata kat dia hang semua yang tak betul. Lepas tu berjidal lawal-lawal wa aku pendapat ni kita sekian-sekian pendapat imam ni sekian-sekian-sekian. Tak payah dalam melaksanakan ibadah tinggal benda-benda yang berjidal tersebut. Kan? Sebab apa kita nak dapat benda-benda, kita nak mendapat apa? Kita nak mendapat haji yang mabrur. Dan kusuk ini benda-benda maksiat lah. Mana bila kita melaksanakan, bila kita melaksanakan ibadah haji, makna sudah tentu kita kena tinggalkan perkara-perkara maksiat. Tak kira haji ataupun kerja umrah al-hajju atau haji ataupun umrah, makna kedua-dua benda itu kita kena tinggal benda-benda yang boleh bawa kita melakukan maksiat. Dan ialah di sana kadang-kadang kita boleh mencuri, ada orang yang mencuri ataupun sekarang ni maksiat banyak melalui berFacebook pun boleh, kan? Melalui TikTok pun boleh, melalui apa lagi, banyak benda yang kadang-kadang boleh membawa kita melakukan maksiat sehingga kita merosakkan ibadah haji dan umrah. Jadi pelajar-pelajar, siswa guru yang mati Allah sekalian, itu berapa adab yang ketika mana yang perlu dijaga ketika mana kita melaksanakan ibadah haji. Selain pada itu juga, kan, di antara adab yang disebut oleh Imam Al-Ghazali, di dalam kitab dia sebut juga di antaranya kelebihan ataupun bagi yang mampu, hendaklah dia melaksanakan ibadah haji dalam keadaan dia berjalan kaki. Oh, itu dia. Kan, berjalan kaki. Berjalan kaki ni macam mana? Berjalan kaki daripada Mekah, daripada tempat kita duduk, hotel kita duduk, kita pergi ke Masjidil Haram. Kadang-kadang mungkin hotel kita duduk jauh. Kan, hotel kita duduk jauh, kita ambil motor ke teksi, tapi dalam musim haji sebenarnya tak ada lah teksi nak bawa kita sampai ke depan Masjidil Haram sebab orang ramai, kan? Jadi kita berjalan kaki. Kita berjalan kaki daripada hotel kita pergi ke Mekah, ke Masjidil Haram. Hotel kita pergi ke Tanah Halal ataupun kita pergi ke Tanaim, kita pergi ke Jakronah, kan? Ataupun kita pergi kita pergi dekat ketika mana kita berukuh di Arafah, kita berjalan melaksanakan ibadah Arafah, kita mabit di Mina dan sebagainya, tu jalan kaki, kita tak naik bas, kan? Kita tak naik kenderaan. Sebab apa? Sebab nak bagi rasa ibadah haji tu kita boleh rasa, kan? Untuk kita mendapat fadilat yang orang panggil apa, untuk kita menyempurnakan ibadah kita tadi ni, kan? Disebut dalam sini dia kata, jika kamu berihram dari rumah keluarga dan berjalan kaki, maka termasuklah kesempurnaan haji. Maka kita berihram dari rumah, kita nak turun laksanakan haji tadi ni, maka kita sempurnalah untuk mendapat kesempurnaan ibadah, untuk mendapat kesempurnaan ibadah haji. Dan seterusnya, sebahagian ulama berkata berkenderaan adalah lebih utama kerana kalau kita ada duit, kita boleh guna untuk memudahkan urusan kita. Dan mana tidak ada menjadilah, nak berjalan kaki pun boleh, kita nak berkenderaan pun boleh. Tapi ada ulama menyuruh untuk mendapatkan kesempurnaan, kita berjalan kaki. Dan sebab apa kita berjalan kaki ni, kalau kita naik bas, kita boleh rehat, kita boleh tidur sambil-sambil jalan jam, kan? Kadang-kadang daripada Mekah, daripada Masjidil Haram nak ke Arafah tu tak sampai satu jam pun, kan? Dekat
mungkin disebabkan orang terlalu ramai, bas tu ada jam kita boleh rehat, bas ada aircon kan. Kadang-kadang kita boleh berjalan, bila kita tanpa naik bas, kita berjalan kaki, kita dapat rasa. Dan kita dapat menghayati pun, kita dapat menghayati dalam kita melaksanakan ibadah haji tersebut. Dan keletihan yang kita rasa. Dan selain pada itu juga, bila kita melaksanakan haji ini, penampilan kita ni, kita misi kita dalam keadaan yang nampak lusuh, nampak berdebu, nampak orang panggil apa, nampak kita laksanakan ibadah haji ni kita nampak teruk kan. Tak boleh dengan minyak wangi, kita pakai semak rambut, fashion lah apa semua turun, macam kita di Malaysia ni tak. Kalau boleh kita laksanakan haji ni, kita dalam keadaan kita, keadaan apa, pakaian kita tu, pakaian yang bersih tapi nampak dia lusuh, nampak teruk, nampak teruk lah, kan, nampak teruk kan. Jadi yang tu kita nak bawa kan. Ini sebab apa? Sebab kita nak nunjuk, kita nak rasa bahawa kita nak buang segala kesombongan kita. Bila kita duduk di Mekah, ketika mana kita melaksanakan terutamanya ibadah wukuf pada hari Arafah kan, dalam keadaan kita berpakaian putih, dan di sana kita tidak ada pangkat dah, makna kita sama. Yang beza di sana ialah takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak ada dah keistimewaan kita. Keistimewaan kita di Malaysia ni sebagai orang-orang ternama, orang-orang atas-atasan, orang-orang pertengahan dan sebagainya, dah tak ada. Di sana semua sama darjat saja. Kan, tidak ada lebih kelebihan apa-apa. Semua sama. Jadi bila kita berpakaian putih sama, jadi kita pun rasa diri kita ni tak ada apa. Kan, makna diri kita ni tak ada apa sebenarnya. Kalau kita mati pun, kain putih itulah kita masuk di dalam kubur untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai ibadah kita dalam kita melakukan sampai ke tahap tu agama kita ajak. Supaya kita nak buang kesombongan diri, nak buang segala keegoan yang kita ada pada diri kita. Kan? Jadi kita buang habis. Sebab apa? Sebab kita nak bagi rasa lah kan, macam mana orang-orang yang lemah, orang miskin, jadi kita boleh rasa. Kamu kalau ada pengalaman berada di tanah suci ketika mana di Padang Arafah terutamanya kan, di Padang Arafah bila nak masuknya waktu wukuf tadi ni, selalunya cuaca dia sangat panas kan, panas sangat-sangat, kadang-kadang memang sakit kepala kan. Bila kita ukur tu kadang-kadang duduk main, duduk berjalan, terfikir kanan kita tu bermacam-macam orang. Kan? Ada orang tak ada muka. Hidung tak ada, ada mata kan. Tapi dia ada, dia berpalut badan dia dengan kain. Dia pakai kain, orang panggil apa? Pakai pakaian haji kita tu. Kan? Ada pengalaman ustaz duduk tengah hukum ni, dia sopan timun lah. Tahu timun, bentuk orang timun tu kan, tangan tak ada, kaki tak ada, tapi duduk atas kerusi roda berkulit hitam tapi selimut dengan kain apa, kain putih, kain ihram tadi. Ada yang berjalan, ada yang mengesot, macam-macam ada. Ni pengalaman ustaz tengok lah. Bila ustaz berada di Padang Arafah tu, masa ketika nak ukur tu, macam-macam bentuk jenis manusia, benih rupa, macam-macam. Begitulah gambaran ketika mana kita kita berada di Padang Masyarakat kan. Yang ni adalah bentuk-bentuk yang ibadah yang kita perlu, bagi yang berkemampuan, kita dapat melaksanakan ibadah haji ini.
supaya kita dapat rasa melaksanakan rukun Islam ni. Jadi belajar pada siswa yang minta Allah sekalian. Selain pada itu juga disebut oleh Umar Al-Khattab, kan? Umar Al-Khattab dia kata berpakaianlah dengan pakaian yang lapuk, berpakaian yang lusuh, kan? Berpakaian yang lusuh, kan? Kadang-kadang tengok orang yang terutamanya orang yang melaksanakan haji ifrad, kan? Haji ifrad ni contohlah sekarang, contoh ustaz pergi ke Mekah, esok ustaz pergi ke Mekah, ustaz laksanakan haji ifrad. Makna ustaz haji ifrad, ustaz akan berpakaian ihram sampai saja ustaz di Mekah. Sampai haji, sampai hari kedua, hari ketiga, hari tashrik, baru ustaz selesai kerja umrah ustaz. Mana ustaz dah habis tawaf, ustaz dah selesai mengerjakan ibadah haji, ustaz dah selesai semua, makna itu tempoh kena pakai ihram. Panjang. Hari ni baru 5 hari bulan, kan? Kita bayar hari Ahad, kan? Makna hari ni ustaz dah berpakaian ihram dah. Berbeza bagi orang yang mengerjakan haji ifrad. Haji ifrad dia pi, dia pakai pakaian haji. Lepas tu dia sampai di Mekah, dia tawaf. Lepas tu dia sa'i dan dia bertahlul, maka habis dah, dia selesai, dia buat umrah, dia tunggu haji dulu. Haji ifrad kerja haji dulu baru buat umrah, haji tamattu buat umrah dulu baru kerja haji, haji qiran haji dengan umrah sekali jalan, kan? Ini dalam kita melaksanakan ibadah haji. Dan bila kita terutama yang disebut pakaian dah menunjukkan bahawa pakaian kita ni pi dalam keadaan usuk. Kita tak menunjuk-nunjuk walaupun kita seorang yang kaya, tapi pergi sana kita nak tunjuk kita ni sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Jadi muslimin, pelajar-pelajar yang maka Allah sekalian, kan? Selain pada itu, dalam kita melaksanakan ibadah haji dan umrah ini juga, di sana ialah untuk kita untuk bertaqarrub. Taqarrub ialah untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan apa? Dengan menyembelih binatang korban. Ya, mana menyembelih binatang korban ni, kita yang bukan pergi haji pun kita boleh laksanakan ibadah haji, ibadah korban ni untuk apa? Untuk kita bertaqarrub. Kan? Nak sembelih apa? Nak sembelih kibah, sembelih kambing, sembelih kerbau, unta, kan? Nak sembelih lembu. Jadi kita, ini yang disebutkan, mana kita penyembelihan kita tadi ni, binatang korban kita ini, mana sebagai satu kewajipan kita, walaupun kita mampu, kita tak mampu, tapi kita usaha untuk kita melaksanakan ibadah korban. Dan ibadah korban ni kita nak cari macam mana? Binatang-binatang yang besar, binatang yang mahal. Bila mahal, tentu dia besar. Bila besar, daging dia banyak, kan? Dan kita tak boleh dalam kita memilih binatang kita nak melaksanakan korban tadi, kita pergi ke tu Pak Long, saya nak beli lembu kat Pak Long seekor. Lembu sado, kan? Lembu harga RM10,000, saya nak beli kat Pak Long ni, nak buat korban. Masjid kami nak buat korban. Lepas tu kita pun, Pak Long, boleh tak kurang sikit Pak Long? Kan? RM10,000 kami ada minyak ni, ya RM8,000, tak boleh kurang. Makna kita nak mempersembahkan, kita nak gunakan binatang korban tadi ni yang sebaik-baik binatang yang kita gunakan,
Tu dalam fiqh kalau kita belajar, binatang cacat pun tak boleh. Ha, binatang cacat. Contohlah kita nak pi, nak sembelih binatang, nak sembelih lembu. Masa nak pompah lembu, tak tahu lembu tu jatuh macam mana, patah. Ha, makna patah tadi, binatang tadi dia cacat. Bila dia cacat, tidak sah korban kita. Kan? Ha, ini makna dalam kita nak mempersembahkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mestilah kita mempersembahkan benda yang baik. Kan? Kita nak buat satu benda tu, mestilah kita buat satu benda yang terbaik. Nak bagi hadiah dekat kekasih, dekat tunang, dekat isteri, mestilah kita nak beri yang terbaik. Kan? Ha, tu. Dan selain pada itu, itulah makna kata beberapa perkara yang perlu kita ambil tentang untuk kita dapat haji yang mabrur. Nah, selain kata kita memahami hukum syarat sah dan sebagainya, hukum hakam berkaitan ibadah haji, dalam masa yang sama adab-adab tersebut juga kita perlu menjaga untuk kita mendapat haji, untuk mendapat haji yang mabrur. Kan, seperti mana yang hadis yang ustaz sebut tadi, bila kita falam yarfus walam yafsuq raja'a kayama walatuhu ummuhu. Kan, siapa yang mengerjakan haji dia tidak ada rafas, makna dia tidak kalau setengah kitab dia tidak melakukan persetubuhan jima' dengan isteri dia, dan dia tidak berbuat fasik, maka dia kembali kepada hari seperti mana dia hari lahir ibunya, mana cuci bersih fitrah. Kan, jadi pelajar-pelajar yang berkat Allah sekalian, mudah-mudahan dengan sedikit perkongsian kita pada malam ini tentang ibadah haji dan adab-adab yang perlu kita jaga, mana kita ambil sedikit sentuhan daripada karangan yang ditulis kitab oleh Syekh Said Hawa. Dia menceritakan tentang tazkiyatun nafs, bagaimana kita nak menyucikan jiwa. Makna ibadah haji inilah salah satu merupakan ibadah untuk nak tazkiyah, nak menyuci jiwa kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana kita berada di tanah suci, kita akan dapat merasai di sana, kita melihat kesan-kesan sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita dapat menziarahi menziarahi tempat-tempat peninggalan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan melihat di sana Jabal Uhud. Kita di sana kita akan tengok tempat-tempat yang kita belajar di sini, dan kita akan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setakat itu dulu kuliah kita pada malam ini. Mudah-mudahan dengan perkongsian ringkas kita pada malam ini, kita dapat menjadi panduan sama-sama untuk kita memperbanyakkan ibadah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam fasa apa, daripada 1 Zulhijjah sampailah 10 Zulhijjah ayat ni. Dalam fasa ni kita perlu melaksanakan memperbanyakkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berpuasa, bersedekah, sembahyang malam, baca Quran, berzikir dan sebagainya. Jadi setakat itu dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.